Hasmina atau Teratai Putih. Yang ini? Saya Alda, orang baru. Hai, saya mantap. Yang ini pula? Saya Aziza. Hai. Kita akan letakkan di pipi dahulu ya. Nah, kita gosok-gosok manja gitu. Pipi dia. Kita gosok-gosok perlahan-lahan ya, tidak perlu terlalu kuat. Kita cuma menggunakan kekuatan jari-jari ya, jangan. Apa rasanya Alda? Ada rasa sejuk-sejuk kan? Iya, rasa dia sejuk. Oke. Lagi? Harumnya dia macam mana? Harum wangi. Wangi ya? Segar. Ah, itu dia. Sebab dia ada minnya, jadi dia akan terasa sejuk bila kita gunakan. Hanya menggunakan kekuatan jari ya. Semakin sejuk ya Alda? Ya, semakin lama semakin sejuk. Semakin lama semakin sejuk. Oke, sekarang sudah sempurna pemakaian scrub pesona Hawa pada muka Sis Alda. Kita akan tunggu dia kering. Oke, beritahu apa perasaannya Alda? Air sejuk. Oke. Segar. Ya. Dan dia tidak melekit. Oke. Kalau saya pakai ini memang selesa. Wah. Justru dia tidak terlalu kasar. Oke. Selesai, kita tunggu 10 menit lah Alda ya. Oke. Macam mana Alda? Sudah rasa apa sekarang? Kering sudah. Kering sudah. Rasa tegang ya? Iya. Dia rasa anjal ya. Kita ada bahan ya, bahan dalam scrub ini salah satunya adalah manjakani yang akan menegangkan kulit muka ya. Ini sudah habis. Silakan Alda. Wow. Sudah pakai apa kan tempat siap? Tidak. Hai. Wah, terima kasih. Wow. Dan sekarang tidak pakai apa-apa ya? Tidak pakai apa-apa. Kursi. Oke, inilah dia hasil ya. Hasil untuk pemakaian 10 menit, tidak sampai 10 menit ya. Ya. Tidak sampai 10 menit tadi dengan wajah yang begitu segar ya. Apa rasanya sekarang? Rasa segar. Rasa segar ya. Kulit terasa bersih ya. Nah. Dia berkesan untuk buang blackhead ya. Iya. Paling penting dia senang cuci lagi. Rasa tegang, kulit rasa tegang, bersih. Ada rasa halus. Ya, halus. Senang cuci lagi. Wow, ini pertama kali Alda mencuba, Sis Alda mencuba scrub dan merasa kulit tegang, segar, halus, bersih. Wow. Terima kasih. Terima kasih Alda.